sepertinya di episode kali ini kita akan menyaksikan lagi keromantisan antara Ken dan juga Maudie. Setelah sekian lama ya guys, kita tidak menyaksikan keromantisan mereka berdua. Akhirnya di episode kali ini kita akan melihatnya juga. Karena di episode kali ini, ketika Ken sedang kampus, ternyata Maudie datang ke kampus Ken ya guys, dan memberikan semangat kepada Ken untuk melewati semua hal ini. Apalagi di episode kali ini, pada saat makan siang, Ken pun datang menemui Maudie di Cafe Love Story. Mereka terlihat makan bersama dan membicarakan sesuatu ya guys. Kali ini, Ken mengatakan kepada Maudie bahwa ia sangat merindukan Maudie. Dan Maudie pun menjawab bahwa sejak tadi pagi mereka sudah bertemu. Kira-kira apakah ini awal bahwa hubungan mereka itu akan segera baik lagi seperti dulu, dan hubungan pernikahan mereka bisa disatukan kembali. Semoga saja seperti itu ya guys. Saksikan kelengkapan ceritanya di sinetron Love Story setiap hari di SCTV. Dan Mimin pastinya akan update terus info-info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.